Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Tamara Finka dengan NPM 19183101 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan simplisia secara mikroskopik pada praktikum farmakognosi percobaan ke-11. Simplisia yang pertama yaitu biji adas atau Phoeniculi fructus, berasal dari tanaman Phoeniculum vulgare. Hasil pemeriksaan mikroskopiknya yaitu parenkim mesokarp dengan penebalan bentuk jala berwarna coklat, fragmen saluran minyak atau vitae berwarna kuning kecoklatan, fragmen endokarp dengan permukaan merupakan sel-sel tersusun seperti parkit, fragmen endosperm tak berwarna, poligonal, tak teratur, berdinding tebal, berisi aleuron, dan kristal kalsium oksalat berbentuk roset. Simplisia yang kedua yaitu biji pala atau Myristaceae semen, berasal dari tanaman Myristica fragrans. Hasil pemeriksaan mikroskopiknya yaitu pada inti biji terdapat jaringan perisperm primer berbentuk poligonal, dinding tipis berwarna coklat kekuningan terletak di sebelah luar, dan di sebelah dalam terdapat kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, jaringan perisperm primer sekunder, dan endosperm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.